Untuk mengantisipasi mewabahnya penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak, Polres Aceh Tenggara menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder atau instansi terkait dalam rangka pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan penyebaran wabah PMK di Kabupaten Aceh Tenggara. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Gedung Mapolres Aceh Tenggara Kamis siang 12 Mei 2022. Dalam rapat koordinasi tersebut, Kapolres Aceh Tenggara AKBP Bramanti Agus Yono didampingi Asisten 1 PMK Agara Muhammad Ridwan menghimbau kepada seluruh peternak sapi di Aceh Tenggara untuk tetap waspada dengan adanya sebaran virus PMK. Apabila hewan peternaknya mengalami gangguan kesehatan, untuk segera melaporkan kepada Muspika kecamatan masing-masing. Setelah melakukan rapat koordinasi, Kapolres Aceh Tenggara AKBP Bramanti Agus Yono didampingi Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara AKP Suparwanto bersama stakeholder atau instansi terkait langsung meninjau mengecek peternak sapi di Desa Penampakan Kecamatan Deleng Pekesit Kabupaten Aceh Tenggara. Di lokasi peternakan, Kapolres Aceh Tenggara AKBP Bramanti Agus Yono mengatakan, Polres Aceh Tenggara bersama instansi terkait bersama-sama membahas langkah-langkah antisipasi dan penanggulangan virus PMK di Aceh Tenggara. Dalam rangka mencegah penyebaran wabah PMK yang saat ini mungkin sudah ada penyebaran di beberapa wilayah di Provinsi Aceh. Untuk itu, kami dari Polres Aceh Tenggara bersama dengan pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi tadi di awal dengan rapat koordinasi untuk membahas langkah-langkah antisipasi untuk penanggulangan penyebaran virus PMK ini di wilayah Tenggara. Sejauh ini sudah ada ditemukan kasus PMK ini, Pak? Alhamdulillah sampai saat ini hasil pengecekan kami dengan dinas terkait belum ditemukan adanya wabah PMK di wilayah Tenggara. Namun tetap kita lakukan upaya-upaya dengan memperketat jalur lintas hewan ternak yang masuk wilayah Tenggara, juga melakukan upaya-upaya imunisasi maupun vaksinasi kepada hewan ternak dan juga pengecekan lokasi-lokasi peternakan yang ada di Aceh Tenggara. Oke. Dan juga melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan terkait. Asisten 1 PMK Aceh Tenggara Muhammad Ridwan juga mengatakan pemerintah Aceh Tenggara tetap bersinergi dengan Bapak Kapolres serta OPD yang lain. Yang Bapak lakukan untuk pencegahan ini, Pak, dari Pemda, Pak? Ya, dari Pemda kita tetap bersinergi dengan Pak Kapolres dan OPD-OPD yang lain. Intinya kita melakukan cegah tangkal supaya wabah ini atau PMK ini, penyakit menular, penyakit hewan menular ini tidak merambah atau tidak terpapar di Kabupaten Aceh Tenggara. Tadi sebagai rapat koordinasi awal kepada pihak teknis, terutama bidang peternakan, sudah diarahkan bagaimana upaya-upaya cegah tangkal ini, apakah melalui pengecekan di pos nanti perbatasan ataupun kita ya melakukan seperti ini, pengecekan langsung di kandang rakyat, kandang peternakan rakyat, sehingga kita bisa menyimpulkan bagaimana situasi perkembangannya, apa yang sudah mewabah, apa yang sudah terpapar, jadi jelas bisa kita ketahui. Intinya apa? Bagaimana kita mengendalikan sehingga masyarakat ini tidak mengalami kerugian di dalam wabah ini. Saya rasa begitu aja. Oke, terima kasih, Pak. Saya pula BS Agara News melaporkan.